Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, optimistis bisa raih banyak suara di Palu, Sulawesi Tengah di Pilpres 2024. Ganjar bilang optimalisasi kerja kader parpol pengusung hingga relawan jadi kunci kemenangan di Palu. Bahkan Ganjar tak khawatir meski di Palu merupakan salah satu lumbung suara Partai Gerindra dan Nasdem. Untuk kemudian bisa merespon persoalan-persoalan yang selama ini atau barangkali pada pemilu sebelumnya tidak bisa terespon. Dan kawan-kawan dari TPD sudah menyiapkan beberapa isu dan strateginya. Mudah-mudahan ini akan menjadi kekuatan untuk memperbaiki itu. Kita harus optimis.